Komandan Kodim Dandim 0416 Bungo Tebolekon Infantry Evitirwan ESHMSI melalui Danramil 41606 Warabungo Kapten Infantri Saiful Anwar menghadiri rapat paripurna DPRD Bungo dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-57 tahun. Rapat paripurna istimewa tersebut dihadiri Gubernur Jambi serta tamu penting lainnya. Dan Ramil 41606 Warabungo Kapten Infantri Saiful Anwar mengatakan dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-57, Kodim 0416 Bungo Tebo siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bungo. Saiful Anwar menyampaikan dengan bertambahnya usia Kabupaten Bungo, diharapkan Kabupaten Bungo ke depan dapat bangkit lebih cepat serta ekonomi pulih lebih kuat menuju Bungo maju dan sejahtera. Keluarga besar TNI khususnya Kodim 0416 Bungo Tebo, izin atas nama Komandan Kodim kami menyampaikan yang pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 Kabupaten Bungo. Semoga Kabupaten Bungo ini semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan juga masyarakatnya juga semakin sejahtera sesuai dengan moto Kabupaten Bungo bangkit lebih cepat, ekonomi tumbuh lebih kuat untuk Bungo maju dan sejahtera. Depan sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI akan tetap terjalin dan bahkan kita ingin lebih kuat lagi, lebih erat lagi ke depannya dalam rangka kita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.